Jumpa lagi bersama saya di Gas Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sering disampaikan oleh orang-orang yang kurang memahami kitab suci, yaitu bagian-bagian kitab suci di mana menurut mereka memuat hal-hal yang vulgar atau memuat hal-hal yang seolah-olah bukan pesan dari Tuhan. Nah, Gereja Katolik sendiri mengajarkan bahwa dalam memahami kitab suci diperlukan kemampuan, diperlukan keahlian untuk mengetahui maksud, tujuan, dan juga konteks dan juga gaya bahasa yang dipakai oleh setiap ayat-ayat dalam kitab suci. Nah, ada beberapa ayat kitab suci yang seringkali dijadikan suatu tuduhan bahwa hal itu bukan firman Tuhan, atau dianggap sebagai pesan-pesan yang terlihat atau terbaca begitu vulgar di mata orang atau dalam pandangan banyak orang. Nah, ayat-ayat tersebut ada begitu banyak tersebar dalam kitab suci. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas satu perikop kitab suci, yaitu Yehezkiel 23. Dalam Yehezkiel 23 di sana dibahas tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba. Nah, dalam perikop itu dibahas bahwa dua orang kakak beradik ini melakukan tindakan yang tidak baik atau asusila. Nah, kalau hanya sekilas melihat tulisan itu, maka interpretasi kita akan salah kaprah. Atau kalau kita menerjemahkan secara harfiah, maka pengertian kita akan perikop Yehezkiel 23 akan menjadi kabur dan menjadi makna yang tidak tepat. Nah, bagaimana kita memahami dan menginterpretasi perikop Yehezkiel 23 ayat 20 dan selanjutnya? Mari kita melihat secara perlahan. Seperti kita ketahui, dalam kitab suci Perjanjian Lama terdapat banyak gaya bahasa dan juga gaya penulisan untuk disampaikan kepada orang dari zaman ke zaman. Misalnya ada gaya narasi, ada gaya novel, ada gaya puitis, ada gaya perumpamaan, ada juga gaya yang memakai kiasan-kiasan atau bahkan majas-majas yang tentu saja berkaitan dengan pengetahuan si penulis kitab suci tadi, dan juga berkaitan dengan zaman dan waktu di mana kitab itu ditulis. Nah, Yehezkiel 23 tidak dapat diartikan secara harfiah atau secara lurus karena mempunyai latar belakang, mempunyai bahasa-bahasa atau simbol-simbol kiasan yang sering dipakai dalam kitab suci Perjanjian Lama. Seperti kita ketahui, dalam Perjanjian Lama digambarkan bahwa Allah Bapa itu adalah suami dari bangsa Israel, sementara bangsa Israel adalah istri. Ini adalah sebuah kiasan akan kesatuan, akan cinta kasih Allah kepada bangsa Israel. Nah,
Demikian juga dalam Yehezkiel 23 mempunyai makna. Nah, interpretasinya adalah seperti berikut ini. Makna keseluruhan perikop tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba dari ayat-ayat lainnya dalam kitab suci tidak bisa dipisahkan atau berdiri sendiri atau berdiri satu ayat saja, melainkan kisah ini mempunyai maksud untuk menyampaikan sebuah perumpamaan bagi bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Mereka, bangsa Israel, digambarkan sebagai orang yang tidak setia kepada bangsa Israel. Seperti kita ketahui tadi bahwa dalam Perjanjian Lama sering digambarkan bahwa Allah itu suami dari bangsa Israel dan bangsa Israel adalah istri. Nah, gambaran lain adalah gambaran dalam Yehezkiel 23 ini, yaitu gambaran kakak beradik Ohola dan Oholiba. Nah, dikatakan dalam perikop ini bahwa Ohola ialah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem. Nah, dua kota ini adalah kota yang selalu dipertentangkan. Bahkan di zaman Yesus, orang-orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Samaria yang dianggap kelompok campuran dari pernikahan orang Yahudi dan orang luar Yahudi. Nah, Samaria dan Yerusalem merupakan nama kedua kerajaan yang mewakili suku-suku Israel dan suku Yehuda. Nah, Ohola dan Oholiba adalah kedua anak perempuan dari satu ibu yang mempunyai arti bahwa dua kerajaan ini atau dua tempat tadi adalah tempat di mana kedua kerajaan dari suku-suku Israel yang berasal dari satu sumber atau satu ibu yang sering disebut sebagai keturunan Yakub. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Nah, ketika bangsa Israel di Mesir, mereka seringkali mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa Mesir yang menyembah berhala, yaitu dewa-dewa mereka yang ada di tanah pembuangan atau di tanah penjajahan. Nah, itulah gambaran bahwa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tetapi mereka mengikuti dewa-dewa bangsa Mesir. Nah, maka mereka digambarkan sebagai perempuan yang melakukan pelacuran. Artinya, mereka bukan bangsa yang setia kepada Allah. Atau dengan kata lain juga digambarkan dalam Perjanjian Lama, mereka digambarkan sebagai istri yang tidak setia. Nah, pada kesempatan ini mereka digambarkan sebagai dua orang anak yang tidak setia yang melacurkan dirinya. Nah, arti melacurkan dirinya di sini adalah mengikuti berhala-berhala atau sesembahan bangsa Mesir terhadap dewa-dewa mereka. Nah, maka makna berzinah dalam perikop ini beraliansi, artinya adalah beraliansi dengan bangsa-bangsa Mesir atau juga bangsa Asyur dalam melakukan penyembahan kepada dewa-dewa dan membelakangi Tuhan. Maka berzinah yang dimaksud adalah membelakangi Tuhan dan meninggalkan Tuhan untuk mengikuti dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Maka Oholiba atau Yerusalem yang digambarkan sebagai Yerusalem
bahkan juga mengikuti kebiasaan orang-orang Kasdim dan orang-orang Babel yang kita bisa lihat dalam ayat 15 sampai 17, yaitu menyembah berhala atau dewa-dewa, dan hal ini digambarkan sebagai persundalan atau perzinahan. Nah, ayat 20-21 merupakan gambaran alegoris tentang bagaimana perzinahan itu dilakukan. Dan perzinahan itu atau penyembahan terhadap dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain dalam pembuangan atau dalam penjajahan adalah suatu kekejian bagi Allah, sehingga secara deskriptif digambarkan dengan ungkapan yang sedemikian atau sedemikian keras dengan kata-kata sebagai perzinahan. Nah, maksudnya adalah untuk mengajar manusia agar jangan sampai berpaling dari Allah dan menyembah allah-allah lain atau dewa-dewa lain, karena hal itu merupakan hal yang menjijikkan bagi Allah. Nah, maka perikop Yehezkiel 23 bukanlah ajaran untuk melakukan suatu tindakan persundalan, melainkan mempunyai makna yang dalam yang mengartikan bahwa bangsa Israel membelakangi Tuhan dengan mengikuti dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa asing. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Silakan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan salam sejahtera bagi kita semua.